Supra, guys. Lampu netral, lampu sen, klakson, shutter nggak pada hidup. Coba engkol dulu. Mesin sudah nyala, ini tetap nggak hidup. Klakson nggak nyala ya. Pertama yang harus dicek akinya terlebih dahulu. Kita matikan. Kita cek dulu. Langkah awal ya, kita cek akinya ada setrumnya apa enggak. Bundet ya. Satu di positif aki. Satu lagi ke negatif. Boleh ke mesin atau ke baut rangka. Wis, akinya mati. Oke, akhirnya mati. Seharusnya aki mati akan ini akan hidup kalau mesinnya hidup. Kita hidupkan lagi. Oke, mesin hidup. Sekarang kita tes lagi, harusnya hidup ketika mesin hidup, walaupun hidupnya agak tir-tir ya. Oh, enggak hidup. Berarti ini sistem pengisian tidak jalan. Bisa dari spool, bisa dari kiprok. Kiproknya ada di bodi sebelah sana. Kita geser ke sana. Disinilah posisi kiprok. Ini ya, ini flasher, ini kiprok, ini CDI. Ini flasher yang untuk kedip-kedipnya sen, ini CDI untuk pengapian. Nah, sedangkan ini flasher yang berfungsi untuk mengisi aki dan menyalakan lampu. Kita coba cek. Yalah, coplok. Coplok, guys. Pantes ya, kita coba nyarinya. Kita coba tes. Harus yang kuning, yang putih ini yang menuju ke aki anu dari yang dari spool menuju ke aki. Atau jalur pengisian, kita tes dulu yang warna putih, harus nyala. Loh, kok nggak nyala? Coba cek yang kuning. Yang kuning. Kuning nyala, ini yang kuning ya. Kemudian yang putih nyala ora, harus nyala juga. Oh, nyala. Yang putih nyala juga, tadi ininya kurang kenceng. Tuh ya, nempelnya kurang kenceng. Oh, kesini harusnya tempelkan ke baut atau ke rangka boleh. Saya tempelkan ke shoebacker ini, kebetulan shoebackernya chrome. Oke ya, ini nyala berarti spool aman. Kemudian ini kita colokkan, kan dari spool menuju ke sini ada dua kabel, yaitu kuning dan juga putih. Kuning untuk lampu, kemudian yang putih untuk sistem pengisian. Ketika ini ditancapkan ke kiprok, yang merah ini harus keluar setrum. Ini yang menuju ke aki. Colokan. Oke, dan nancep. Sekarang kita cek di aki lagi. Ini harus sudah ada setrumnya nih, harusnya. Kalau kabelnya nggak putus, dia harus sudah nyala. Nah, tuh udah nyala ya, berarti netral, sen, dan klakson sudah hidup. Nah, ini kedip-kedip, ini karena lampu sennya saya nyalain dia, setrumnya kedip-kedip. Kita coba cek. Oh ya, udah hidup, klakson harusnya sudah bunyi.
saja. Tapi masih tekor. Ini akhirnya kayaknya enggak ada air, rek. Oh, ada airnya tapi kurang. Kita tambahin dulu ya. Iya. Pasang lagi tutup ya. Sudah nyala ya guys, karena ini tadi soket kiproknya terlepas jadi berimbas ke lampu speedometer, lampu depan, lampu kota, dan juga lampu belakang. Ini sudah diganti semua ya, lampu belakang, lampu depan, lampu speedometer. Kayak gitu saja. Semoga bermanfaat.